Selamat malam kawan-kawan. Ki wiring Watchbase do Sabre. Pasang di GL Nyotek. Sen kiri. Yang kanan jadi satu ini. Kanan kiri. Lampu tembak. Ngeplus renung. Gak malam. Berisik nanti tangganya. Untuk sekilas ini aja nih, copotlah biar gampang. Sorry kabelnya ubel-ubelan nih. Kemarin nyanyi di Google nggak ada ini. Alhamdulillah udah ketemu. Kalau langsung aja nih, sensor apa untuk wiringnya nih, cuman tulisannya kayak ceker ayam, nggak apa-apa lah. Tapi ketok toh tuh. Ini kalau ngitungnya kan berarti dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8, yang bawahnya di sini berarti A B C D F G H. Seperti gini kalau di sepedo. Nah kak ketok lah mbah ketok. Nah ini nih, saya fokus. Wes. Nah ini untuk ini langsung aja dipakai nomor 2. Nomor 2 ini untuk sen kiri. Nomor 3 nya sen kanan. 4 nya kosong. 5 nya ini buat lampu jauh. 6 nya kosong. 7 kosong. 8 ini buat lampu netral. Terus A, ini A ini berarti. Ini A. A ini buat aki standby. Dia buat jam kalau nggak salah. Standby. B-nya yang warna coklat ini. Yang warna coklat ini buat plus kontak. C yang warna hitam mana sih? C yang warna hitam ini ground. D nya bensin. E nya ecu. Ecu yang nggak pakai om motor karbu super kopi. Terus F A B C D E F. F nih, F berarti sensor speed. Ini pasangnya di gear depan. Tuh, cuma kalau enggak nempel, enggak mau nyala. Terus G-nya ini terakhir ini buat RPM. Cuman kalau sepedo ini wajib pakai modul nih. Jadi kayak lampu jauh modulnya buat fungsinya apa ya, ya pokoknya mindah jalur lah. Sing harus dia nyala pas malah kebalik ding. Soalnya RPM sama lampu jauh ini dia kalau kena minus malah nyala, makanya dibalik sama modul.
masuk modul baru ke soket. Kalau ini buat soket sensor speed ini tak masukin ke rangka gitu. Untuk wiringnya ini paham lah ya. Kita coba tak testing, lanjutin dulu. Sik. Ribet kan tuh tripod ini. Berat belum fokus. Wah, kontaknya bosok. Woi. Nah, wes. Ini tempat ini. Benar toh? Isian kiri. Duh, malah mati. Pintu. Isian kiri. Isian kanan. Netral. Masuk di satu sensor PT, saya coba tak puteran. Loh, belum muter. Itu melayu 200 ya kok coba ya. Agak pedas sepeda nih. Kabel ngesetnya lah kadar ya lah. Ini jeru bodi raketok. Ini juga baru habis tak set, tinggal ngerapiin. Sudah, terima kasih. Semoga bisa membantu yang lagi nyari wiring.